Kalian ya, kali ini kemarin-kemarin saya jarang upload karena Binomo lagi scam ya, tapi saya terus belajar memperbarui teknik dan sambil nunggu Binomo normal kembali ya teman-teman ya. Nah, ini udah normal kembali, kita tetap pakai teknik warna ya teman-teman ya, cuman kita ambilnya lebih simpel lagi. Kita ambil teknik golden moment 3 candle yang berbeda teman-teman ya. Nah, kita cukup sebentar. Nah, yang ini ambil 3 candle yang berbeda dan diambil yang di tengah ya teman-teman ya. Oke, tengah ini konfirmasi tengah, kita harus kemana? Nah, kita harus sell ini teman-teman ya. Kalau misalkan nggak ada 3 candle yang beda, misalkan seperti ini, kita nggak usah. Seperti ini kita nggak usah. Oke, kita cari contoh sambil nunggu ini teman-teman ya. Ini udah ada ini teman-teman ya. Doji enggak masalah. Doji enggak masalah. Asal 3 candle berbeda. Yang ini konfirmasi sell teman-teman ya. Oke. Kita open posisinya di detik 32. Nih, detik 32 ya teman-teman ya. Di ini 1, 2, 3. Nah, keempatnya kita sudah dapat profit apa? Loss-nya teman-teman ya. Oke, kita tunggu di detik 32 atau 31 teman-teman ya. Informasi sell. Bentar. Nah, ini golden moment teman-teman ya, 3 candle berbeda dan ini candle konfirmasi untuk melakukan open posisi. Oke, kita tunggu informasi sell teman-teman ya. Oke, detik 31, kita tunggu teman-teman ya. Ini enggak nyampe level K2 teman-teman ya. K1 udah cukup, rata-rata K1. K2 jarang banget teman-teman ya. Nah, sambil menunggu saya jelasin kembali teman-teman ya. Nah, yang ini momen 3 candle, kita ambil konfirmasinya yang tengah. Oke, untuk nah konfirmasinya gimana Bang? Candlenya itu udah saya share di grup ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Kalau misalkan loss langsung K1 searah teman-teman ya, berarti sell sudah dipastikan masuk teman-teman ya. Udah, kita tunggu. Enam, lima, empat, tiga, dua. Oke, kita ambil bawah lagi teman-teman ya, dua kali. Oke. Nah, kalau ini sudah dipastikan masuk teman-teman ya. Ini level K1 teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Untuk yang mau depo atau WD udah aman ya teman-teman ya. Bisa. Sudah nggak ada scam lagi, Binomo udah aman. Udah normal kembali ya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan jadi merah, warna merah, candle merah, ini otomatis sudah jadi momen kembali teman-teman ya. Nah, kita ambil di yang ini, konfirmasinya yang tengah. Nah, yang tengah sini informasi sell. Nah, oke, masuk ya teman-teman ya, profit ya. Kita tunggu, ini udah termasuk konfirmasi sell. Yang ini konfirmasi sell teman-teman ya. Nah, kita konfirmasinya tetap di detik 32. 1, 2, 3. Nah, yang ini 3 candle ini kita open posisi teman-teman ya. Di detik 32. Nah, habis ini teman-teman ya. Perhatikan.
konfirmasinya ini sell. Ini di detik 32 atau 31 tergantung jaringan teman-teman di sana ya. Jangan sampai telat. Oke, 3, 2, oke, 1. Nah. Kita tunggu, teman-teman ya. Berapa hari sekali trading, Bang? Setiap hari, teman-teman ya. Cuman 3 kali open posisi sudah. Kalau udah profit udah gitu aja teman-teman ya, nggak perlu muluk-muluk. Karena kalau muluk-muluk ya tak selamanya teknik itu 100% akurat ya teman-teman ya. Kita takutnya nafsu, nah kita harus jaga MM kita teman-teman ya. Oke. Kita tunggu, kalau misalkan loss kita langsung ambil K1 teman-teman ya, udah pasti masuk K1. Nah, 2 kali. Oke, kita perbesar. Nah, nggak nyampe level K2 ini teman-teman ya. Jarang sekali saya kalau trading pakai teknik warna ini nyampe K2. Jadi modal tipis kita aman ya teman-teman ya, bagi yang pemula. Oke. Oh ya, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, like dan komen. Oke, kita tunggu, udah pasti masuk ini teman-teman ya. Dapat besar. Oke, level kuat K1 teman-teman ya. Nah, udah masuk teman-teman ya. Oke, ini kalau yang udah paham tadi, ini udah jadi golden moment lagi teman-teman ya. Nah, ini informasinya yang hijau ini. Nah, yang tengah, informasi yang tengah atau konfirmasi teman-teman ya. Ini tetap sell teman-teman ya, nanti ya. Nah, di detik di candle 1 2 3. Nah, di candle yang ketiga detik 32. Nah, begitu ya teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya bisa gabung ke grup atau langsung WA yang saya taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Nah, ini pasti di sini nanti akan sell teman-teman ya. Karena ini konfirmasinya, informasinya kuat untuk turun. Nah, oke. Semoga penjelasan kali ini bisa paham ya teman-teman ya. Oke. Jangan lupa dicoba di akun demo dulu, jangan langsung ke real ya teman-teman ya. Kalau belum begitu paham, sayangi uang Anda ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.